since ini restoran India, makannya pakai tangan. Episode kali ini kita mau coba lunch di salah satu restoran India di Hong Kong, namanya Aladdin Mess. Yuk kita ikutin reviewnya. Assalamualaikum, kembali lagi di vlognya Puput Utami. Kembali lagi di episode keliling Hong Kong, kita lagi makan siang di Aladdin Mess. Nah, kali ini kita mau nyobain makanan halal di daerah Causeway Bay, di deket Times Square itu. Namanya Aladdin Mess, makanan dari India. Nah, sekarang jam 2.44, last order 2.45, kita ke sorean sebenarnya. Nanti dia buka lagi jam 6 sore. Nah, makanya pas kita datang, kita last guest yang bisa pesan. Lewat dari jam 2.45 atau lewat dari jam 3, kita udah gak usah pesan lagi. Oke, sambil nunggu. Oh ya, ini udah datang. Makan dulu ya. Jadi pesanan kita brown kurma dan roti. Kemudian ada vegetable samosa. Dan ada brisket biryani buat si kecil. Oke, selamat makan. Ini enak banget. Kenapa enak? Karena kalau yang ini kan namanya korma. Kalau korma itu dia cenderung lebih manis, nggak pedas, tapi tetap gurih. Saya aja suka makan kuahnya. Jadi cara makannya itu, kuah kormanya itu dituang di nan, lalu dilipat sama nannya. Ini nannya dilipat, makannya. Atau bisa juga disebutkan saja ya. Terus dicacol di sausnya, kuah atau sausnya ini. Since ini restoran India, makannya pakai tangan. Beth suka ternyata brisket biryaninya. Brisket biryani itu ya nasi sih, nasi pakai bumbu biryani tambah brisket daging. Brisket itu daging dada ya? Brisket itu daging dada bukan, Cin? Oke, makan dulu. Nanti di record lagi. Tolong ya. Ya, kasih ayah nak. Diganti. Bukan dia. Aladdin Mess ini, bumbunya enak banget. Jadi ingat gue pernah makan. Oh ya Cin, aku jadi ingat pernah makan Indian cuisine ini di Macau. Terus itu sama sekali nggak enak, nggak ada rasanya. Beda banget sama ini. Bumbunya empuk, enak. Sabar bos. Ternyata anak gue suka nih. Sebagai ibu harus sabar mendahului anak. Anaknya makan dulu baru ibunya makan. Udah? Thank you.
ini kan prawn kurma. Makannya pakai naan. Gigit semua. Tayyib. Alhamdulillah. Minumnya mango lassi. Mango lassi itu jus mangga sebenarnya, tapi di blendernya pakai yogurt. Ya enggak? Rasanya manis. Sekarang aku mau makan samosa. Jadi samosanya pakai saus. Terus sausnya warna hijau. Cuma makan deh. Di dalamnya tuh kayak ada kentang. Kentang. Enak. Karena dimakannya pas lagi anget. Pokoknya kalau makan-makan India itu enaknya pas lagi anget. Karena krau-krau renyah sekali. Dan enak. More. Dan ini totalnya $313 Hong Kong. Kalau dari rasa dan harganya sih, menurut gue enak sih, maksudnya worth it. Bisa lah dicoba next time. Okay. Jadi tidak, tadi kita adalah guest terakhir, makanya diusir. Gak diusir, cuma dibilang udah tutup restorannya gitu. Ya, buka lagi tar jam 6. Jadi kalau ada yang mau kesini, terakhir tuh jam 3. Jam 6 buka lagi. Oke, kita jalan-jalan dulu. Tadi gimana, Cin? Tadi enak. Terus dari 5 sampai 10 berapa? 9 lah. Oke. Next stop Sogo lantai 7, mau beli botol buat Zaid. Botolnya udah pada die semua, bocor karena dilempar-lempar sama Zaid. Jadi harus beli lagi sekarang. Gak muat tapi. Jangan. Masa yang fancy-fancy. Gue mau Tommy Hilfiger. Hmm?
Ibu cari botol dulu ya. Biasanya tuh banyak pilihan di sini, tapi nggak tahu nih, dikit pilihannya. Adanya Richelle. Ini dia Richelle. Ini juga pakai ini sih, setiap pengen cari yang lain gitu. Saya beli Richelle lagi. Entah. Yang penting dapat. Daripada nggak dapat, kayak bingung. Sekarang mau lihat-lihat, cari sepatu buat si anak kecil. Dia nggak mau pakai sepatu selain yang di, sepatu yang dipakai sekarang. Oh ya, ada-ada aja. Mau kemana? Madison Street. Ke arah mana? Di sana ada jajanan. Layton mana Layton? Saya anak. Layton tuh ke sana. Sana Cin. Di teater tuh belok kiri. Ada ibu dan ada Zaid. Halo, hai Zaid, apa? Come on up. Baca apa? Ibu gak bisa baca bang. Come on up. Little to train. Baca apa? Hai, hai Zaid. Jalan-jalan. Jalan kaki, ya enggak? Zaid, stop! Hampir ke store Garmin dulu. Iya, Zaid. $239 dapat band yang baru. Karena apa? Warna neon. Enggak kelihatan. Ya, itulah. Alhamdulillah. Ya udah, oke. Lanjut. Ini chicken. Sudah sampai di rumah. Jalan-jalan. Sudah dapat kelas kaki. Sudah dapat Vitalino. Sudah makan. Rumah. Eh, kita mau malam mingguan di rumah aja sambil nonton film. Tapi kita enggak ada cemilan. Dan nanti kita beli cemilan abis ini salat dulu, salat asar. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.